bisa dikembangkan. Angkat kembali. Oh, tidak. Ada Sonot. Kembali. Nah, Ale datang membantu. Sonot kanan juga Iqbal. Kedudukan. Sudah lakukan Okina Marsani. Mencoba. Oh, angkatkan kembali. Oh, masih mampu dibaca. Lewat blok. Ale ini satu lari. Begitu deras. Kembali kali ini. Oh, kali menekan. Kali ini. Oh, lagi-lagi kali ini. Oh, sudah lakukan. Kembali menekan kali ini. Oh, kembali menekan kali ini. Oh, lagi-lagi. Untuk kemenangan dari NBS dari CS hari ini di set keempat, set yang sangat menentukan untuk Denny CS untuk bisa memenangkan pertandingan di sore hari ini. Ataukah Siva mampu mencuri kali ini di set keempat hingga terjadi rubber set nampaknya. Pertandingan dilanjut ke set kelima. Sementara angka pertama kali ini diraih oleh Siva 1-0 kedudukan. Apa yang terjadi di luar nampaknya. Satu sontekan atau sepanjang lakukan Denny tadi jatuh di luar lapangan dan 2-0 kedudukan. Kembali Sadi, sudah lakukan Sadi. Menekan kembali. Dan kali ini, oh, satu bola masih bisa dikembangkan. Angkat kembali. Oh, tidak. Bisa dikembangkan. Angkat kembali. Oh, tidak. Lagi-lagi Oki Damar. Kali ini si tangan tidak. Melakukan spike yang begitu tajam dan keras nampaknya. Tidak mampu ditahan oleh anak-anak dari Asifa. Lahirlah angka pertama kali ini. 1-2. Ada Sonot. Kembali. Oh, kembali ke Asri. Menukik kenampaknya di garis depan satu spike lakukan bocet tadi lewat sang Twitter Asri. Kali ini kembali kali ke poin menjadi 3-1 kedudukan. Oke, mancang kembali Oki Damar. Masih mampu dikembalikan. Angkat kembali. Oh, perebutan bola pun terjadi kali ini dimenangkan lewat Agus Cikung. Kabarnya dan pita poin terjadi. 2-3 kedudukan sementara sebagai lakukan Denny. Nomor punggung 9 ini. Ya, Denny pemain yang cukup tinggi kali ini. Mencoba. Kembali menekan kali ini. Oh, sudah lakukan. Nah, kali ini. Nah, itu Pak. Bagi-bagi. Amal. Oh, bagi-bagi. Tiga sama kedudukan ya. Indomie belum diambil ini ya. Apa tadi? Satu lagi. Oh, kali ini satu tekanan dilakukan lewat nomor 8 tadi dan berhasil nampaknya untuk bisa memindahkan bola. 4-3 kedudukan skor sementara. Sebagai lakukan Asri Sabuiker. Kali ini akan lakukan set. Ya, sudah lakukan. Mencoba kembali kali ini. Lupe mencoba satu bola pengasih lakukan. Dan mampu dibaca kali ini. Satu sontakan lewat tangan Cikong tadi. Agus Cikong. Dan kembali terjadi poin kali ini. 5-3. Sementara 5-3 kedudukan. Dan kali ini kembali akan lakukan lewat tangan nomor punggung 8 Asri dari Asifa ini. Ya, sudah lakukan. Dengan satu putingnya. Akan kembali Lupe mencoba menekan. Sayang sekali Oki Damar kali ini jatuh nampaknya tipis di luar lapangan dan terjadi poin kembali nama 3 kedudukan. Ya, masih Oki Damar kali ini sudah lakukan atau ya Asri tadi kembali masih ada Asri. Ciko mencoba Lupi lagi-lagi kali ini satu bola drop shot masih mampu dikembalikan. Oh, kali ini menekan ada Hadiman mencoba kembali kali ini. Ciko satu bola drop shot masih bisa dikembalikan. Angkat kembali Aldo menahan Lupi masih mampu ditahan. Ada Ale datang membantu sodor kanan Jo Iqbal. Ale datang membantu sodor kanan Jo Iqbal. Walaupun sempat ditahan oleh tangan Hadiman sang libero gagal tadi nampaknya terlalu deras meninggalkan lapangan bola tadi dan terjadi tim out kali ini 7-3 kedudukan untuk keunggulan Asifa Karang Nunggal ini. Ya, sekali lagi untuk Anda yang mempunyai nomor 6445 masih Sarini ya persembahan dari Karang Taruna ini ya.
Kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan kembali lanjutannya set keempat ini. Unggul sementara 7-3 kali di Asima. Sementara kali ini satu tekan masih mampu dikembalikan. Ada Sonodo. Oh, baik. Kali ini masih mampu kembali. Oh, dan kali ini jangan siap-siap. Masih mampu kembali. Oh, dan kali ini jangan siap-siap. Jadi serangan bocet. Dilakukan lewat tangan Isyan tadi nomor punggung 7. Sangguikan Korda Kabupaten Tasik Balaya ini. Berhasil kembali untuk menambah angka. Kali ini 4-7 kedudukan. Sudah lakukan Okina Marsani mencoba. Oh! Satu sebalik. Okina Marsani mencoba. Oh! Satu sebalik. Keras lakukan Rian Sonon terkala. Nampaknya tak mau ketinggalan di sore hari ini untuk melakukan serangan-serangan gencarnya. Nomor punggung 7 ini. Rian Sonon sudah lakukan 8-4 kedudukan. Sementara. Oh! Gagal kali ini. Limpah. Nampaknya melakukan hasil terbaik di sore hari ini dan terjadi Alvinda Poin 5-8 kedudukannya. Sementara skor kali ini 8-5 dan Cikong sudah melakukan. Ada baik kembali kali ini. Oh, saat itu blok lewat tangan Awe tadi mengecek kepada para pemain dari Denny CS ini dan 9-5 kedudukan. 9-5 skor sementara. Rian Sonon nomor 7 akan melakukan set kedua. Kali ini salah satu pemain dari Kota Karangnunggal ini sudah lakukan dengan saat jam setnya kali ini menyerang. Dibiarkan dan ternyata masih kenapanya. Tadi terjadi poin kembali 10-5. Masih Rian Sonon kali ini. Ya, Rian Sonon dari Asipa ini kembali menekan lewat satu putingnya. Masih mampu Lutfi kali ini mencoba. Oh, mampu Lutfi kali ini mencoba. Aduh, kali ini begitu tajam dan keras apanya satu spike tadi hingga mental keluar lapangan walaupun sempat diblok. Terjadi poin kembali 6-10 kedudukannya sementara 4 angka tertinggal kali ini. Saya akan lakukan sangkuikan Isanu sudah melakukan dengan satu jam setnya kembali. Menekan kali ini satu bawahnya untuk kembali yang tangan yang masih mampu dibaca. Dan Aldo kali ini. Oh, dorong satu tadi lewat tangan Sabi. Masih ada Cipo. Kembali kali ini tekanan melakukan lewat Aldo kembali nomor punggung 3. Berhasil kembali untuk menambah angka kali ini. Berhasil. Ya, 7-10. Leading 3 angka mampu mengejar kali ini. Ya, Isana sampai ke remisi lakukan. Kembali menekan kali ini. Oh, satu bola tunggu. Masih bisa kali ini. Tahan kembali dan masih. Kembali Lutfi mencoba Aldo. Satu bola broksor. Angkat kembali kali ini. Pendek kenapa ini satu bola bola tadi. Itu jari dulu kepedaran kali ini. Oke. Itu jari dulu kepedaran kali ini. Oke, walaupun sempat di blok lapangan, bola tadi terlalu deras dan mental keluar lapangan. Hingga terjadi poin kembali 8-10. Ya, kita kembali ke lapangan 8-10, leading 2 angka sementara. Sedikit demi sedikit nampaknya Isyan mampu mengejar ketertinggalan dan satu bola broker. Lakukan Sabi tadi salah satu pemain dari Denny CS nampaknya. Ada yang menyentuh jari, tertangkap oleh wasit dan 3 poin kali ini 11-8 kedudukan. Awe kali ini dengan putingnya sudah lakukan Awe. Ada Cikong mencoba menekan kali ini masih mampu. Dan kali ini oh Sandi kali ini cukup pintar. Pas out nampaknya dilakukan lewat tangan Sandi tadi kembali. Berhasil nampaknya untuk menambah angka cukup cerdik nampaknya Sandi sang center dari Bapak Cirebon ini. Dan kembali kali ini Awe akan lakukan set. Ya, 12-8 kedudukan. Ada Hadiman dan Lutfi kembali satu sontekan lewat tangan BNI kali ini. Berhasil mengecoh para pemain dari Asipa. Berhasil juga untuk menambah angka 9-12 kedudukan. Sementara sang center Lutfi kali ini dengan satu jump set begitu keras. Sayang sekali terlalu keras. Terjatuh di luar lapangan nampaknya. Kali ini terjadi pindah poin kembali kali ini menjadi 13-9. Sabi kali ini akan lakukan set. Nomor punggung 10 ini sudah lakukan anak Hadiman. Menekan kembali. Oh, masih mampu dibaca lewat blok hari ini satu bola rebound. Dibaca lewat blok hari ini satu bola rebound. Nampaknya mampu dimanfaatkan sang winger Denny nomor punggung 9 ini. Berhasil juga untuk menambah angka menjadi 10-13. Ya, Edo kali ini akan lakukan siapa atau Aldo sudah lakukan. Mencoba kali ini menekan kembali. Oh, ada Iqbal datang ke patuh kali ini. Oh, Didi Bae. Gagal pressing lakukan. Didi Bae tadi jatuh di luar lapangan. Nampaknya akan terjadi poin kembali kali ini. Untuk NBS Denny CS semakin mendekat untuk bisa menyamakan kedudukan. 11-13 kedudukan. Edo kembali kali ini. Ya, sudah lakukan begitu deras. Kembali kali ini. Oh, kembali kali ini. Terbangat tinggi kali ini menukik dan tajam nampaknya satu spike satu pelanggan asing yang sempurna
dilakukan oleh tangan Sandi tadi mampu dimanfaatkan dengan sempurna juga dengan pukulan yang begitu deras lewat Didi Nubai. Kembali menekan. Kali ini, oh, lagi-lagi kali ini, Oki Damar pun tak kalah kapannya. Kali ini melakukan serangan balas begitu tajam, begitu deras, sudah sulit dikembalikan. Dan 12-14, sementara Denny nomor punggung 9 kali ini sudah lakukan Denny dengan putingnya. Angkat kembali, oh, dorong saja, masih ada Sandi. Iqbal datang membantu Didi baik kali ini. Dan hilang, masih ada Denny. Menekan kali ini Ciko, masih mampu ditahan. Angkat kembali kali ini, oh, dan Sandi Didin main lagi-lagi cukup cantik mencari ruang yang kosong, menambahnya tak perlu keras untuk bisa meraih angka, namanya cukup sampaikan lembut saja tadi mematikan lawan, namanya 15-12 kedudukan sudah lakukan tadi lewat Asri. Kembali Lutfi mencoba kembali kali ini Oki Damar, lagi-lagi Oki Damar menjadi predator kali ini di kubu Dedi CS dan berhasil kembali mengumpulkan pundi-pundi poin 13-15. Ya, si tangan kita sudah lakukan sub. Kembali kali ini mencoba menekan. Iqbal pun tak kalah menyapanya. Lakukan smash balas yang begitu dahsyat, begitu keras lakukan lewat tangan Iqbal. Pemain dari kota Tasikmalaya ini, ya, nomor punggung 12 dengan 1 jam jadinya sudah lakukan. Kembali menekan kali ini. Lewat Oki Damar terbang tinggi melakukan sepanjang begitu tajam, begitu keras, juga sulit nampaknya ditahan oleh pemain-pemain dari Asipa. 14-16, kembali Ciko, kembali menekan kali ini, Devin Bae pun tak mau kalah melakukan satu pukulan bola baik eteknya dan berhasil kembali untuk memindahkan bola 17-14, 3 angka kembali. Sementara Rian Sonon kali ini akan lakukan sep, ya, masih ancang-ancang dan timang-timang bola sudah lakukan begitu deras. Lagi-lagi kali ini Lutfi langsungkan saja tadi bola, dorong saja ke pergelangan bola hingga apa yang terjadi dan menyentuh jaring namanya Devin Bae tadi tertangkap oleh wasit namanya dan pindah poin pun terjadi kali ini 15-17. Kembali di sana sang kuiker atau Tasikmalaya ini lakukan dengan 1 jam setnya dan Sonon kembali menekan kali ini. Kepalikan begitu keras kalau tercepat di blok dari Luan Denny dan Lutfi tadi kurang rapi nampaknya kerjasama yang lakukan kedua pemain jika terjadi pindah poin kali ini 18-15. Sementara sudah lakukan oleh kembali Lutfi mencoba kado kembali lagi-lagi masih mampu dikembalikan oleh Sadi dorong saya tadi lewat tangan Asri kembali kali ini. Lagi-lagi Oki Damar menjadi guest of the match di sore hari ini. Dia dari kubu Denny CS dan berhasil juga untuk menambah angka kali ini 16-18. Sementara Lutfi kali ini akan lakukan shot. Masih sudah lakukan dengan 1 jam setnya. Akan kembali kali ini. Oh, bocet lakukan. Masih mampu di tangan kali ini. Ada serangan kembali kali ini. Mencoba menekan dari Gideon Bae. Kali ini tajam dan keras walaupun sempat diblok lewat Oki Damar tadi gagal melakukan blok yang begitu rapi namanya pemain-pemain dari NBS Denny CS ini dan 19-16 kembali Sandi sang setter sudah lakukan kembali menekan tajam kali ini bracket yang dilakukan atau satu umpan kuik tadi mampu dimanfaatkan lewat tangan Denny tadi nomor punggung 9 17-19. Sementara Aldo sudah lakukan Desonot kembali menekan mencoba kali ini. Oh, perebutan bola pun terjadi. Angkat kembali menekan Didin Bae kali ini. Gagal kembali pressingnya tadi jatuh di luar lapangan dan terjadi poin 18-19. Hanya selisih satu angka di set keempat ini. Set penentuan untuk bisa memenangkan pertandingan untuk Denny CS ataukah harapan masih terbuka lebar kali ini untuk Asipa. Hari ini dan Mas Aun nampaknya lagi-lagi Denny sang predator, sang kuiker yang cukup handal dari Denny CS mampu kembali meraih satu angka kali ini 19 sama. Ya, yang punya nomor 6
4-4-5. Iya. Yang punya ngomong takut lupa ya. Kami ingatkan kembali ya. 6-4-4-5. Hadiahnya ambil dengan jawaban panitia ya. Satu dus Indomie ya. Rasa ya. Rasa stroberi ya. Indomie rasa stroberi ya. Sabar-sabar. Masih banyak seri ini di gudang. Ya, kita kembali ke lapangan. Sementara Didit Bae kali ini nomor punggung 9. 29-19 skor kali ini. Wah, perebutan bola pun terjadi kembali ini. Lakukan satu kesalahan nampaknya Oki Damar. Tangannya tadi sempat menyentuh jari hingga terjadi poin. Menjadi 21-19. Semakin menegangkan nampaknya pertandingan di set keempat ini. Sementara Didit Bae sudah lakukan. Masaan ke Cikong. Luti mencoba kembali. Masih mampu kali ini ditahan. Pengembaliannya kali ini melebar, jatuh di luar lapangan. Hingga terjadi poin kembali atau pindah poin menjadi 20-21. Sementara Denny kali ini akan lakukan set. Sang winger handal dari Denny CS ini akan lakukan set nomor 9. Ia sudah lakukan Denny CS. Satu gunting sudah lakukan. Kembali kali ini Sang Libero mencoba kerjasama kali ini dengan Rian Sonor. Pas out nampaknya cukup cerdik tadi untuk meraih angka. Rian Sonor berhasil nampaknya untuk kembali meraih angka 22-20. Sementara kali ini tim out nampaknya di atas set keempat. Sisa-sisa pertandingan set keempat sementara skor 22-20 untuk keunggulan Asih Pekalongan kali ini. Kedudukan 2-1 untuk kemenangan dari CS. Mampu tadi sama kan. Kali ini mencoba. Cukup cantik mencari ruang yang kosong Iqbal tanpa melakukan satu pukulan. Cukup banget drop shot tadi. Dan berhasil nampaknya lampu kuning menyala kembali kali ini untuk Asyifa. 23-20 kali ini. 23-20 sementara sudah lakukan kembali Asyifa. Dan Ciko Gutlin hari ini Lisan. Ciko Gutlin hari ini Lisan. Sang winger hari ini dari Kota Tasikmalaya berhasil melesakkan satu pukulan yang begitu tajam, begitu keras. Berhasil kembali kali ini. Wow, sudah lakukan Oki Damar. Andakan kembali kali ini. Tak mau kalah dan next point kali ini 2-4-2-1. Iya, tentunya Anda sangat menyesal sekali bila tidak menyaksikan pertandingan di sore hari ini. Pertandingan yang begitu seru. Dua beli pukulan nampaknya terjadi di lapangan. Bola polisi sangat dilodo ini. Cikong masih bisa dikembalikan. Aduh, tidak sempurna dan akhirnya kali ini dengan skor 2-5-2-1 yang dimenangkan oleh Asyifa. Terjadilah rubber set atau dua sama dan kita kembali ke undian. Borpres